vanished. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama RT RW. Kita akan mereview omah Deso, teman-teman. Ya, ini berada di Nyedok Wagir. Oke. Kita akan lihat di dalamnya ada apa, teman-teman. Yang katanya khas Belanda. Oke, kita lihat ke dalam, teman-teman. Oke. Kita sekarang sudah mau masuk ke sini. Sebelum masuk, jangan lupa ya, pakai masker dan cuci tangan. Ini dia. Sebelum itu kita ngambil menu dulu, teman-teman. Mas, ini menunya ya? Iya. Yes. Nanti tempatnya di? Samain tulis dulu, nanti ke kasir, terus dikasih. Apa, nyari tempat dulu? Iya. Oh gitu ya? Ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kita ngambil ini sambil nyari tempat. Oke, kita nyari tempat, teman-teman. Nah, ini di tempat masih banyak pemandangan. Nah, ini dia. Ini banyak apa ini? Suasana-suasana Belanda. Oke, sebelah sini, lihat. Itu ada apa ini? Sangat nyaman buat keluarga. Kita di mana ya, teman-teman? Coba ke sini, kita cari ke sini lagi. Cari suasana yang beda. Ada kolam renangnya, teman-teman, di sini. Kita nanti coba review kolam renangnya. Oke? Oke, kita di sini aja, teman-teman. Sebelum itu kita mau pesen makan. Let's go. Halo teman-teman, kita akan mereview kolam renangnya di Omah Deso. Ini adalah kolam renang, teman. Kita beli tiket dulu ya. Ini tiketnya di sini. Oke? Let's go. Mas, tiketnya. Oh iya. Iya. Berapa, Mas? 10.000 satu. Oh, 10.000. Oke. Dua. 10.000, teman-teman ya. Untuk satu orang ini masuk ke dalam. 10.000 di kolam renang di dalam. Oke. Kita lihat suasana di dalam kolam renangnya. Cus. Ya, teman-teman, kita sudah berada di dalam kolam renang. Nah, ini teman-teman, ini kolam renang ada waterboom-nya. Tadi yang 10.000 tadi masuk. Oke, kita lihat waterboom-nya. Ini ada pelusutan, teman-teman. Nah, ini pelusutan buat anak-anak. Jadi sangat nyaman. Ini kedalaman sekisaran 40 cm, teman-teman. Nah, ini tutup jam 5 sore kolam renangnya. Tetap di lingkungan Omah Deso, teman-teman. Oke. Tuh, lihat sebelah kiri ada mainan waterboom tipis-tipis nih, teman-teman. Jadi aman buat anak kecil. Ini juga jam 5 sore tutupnya. Jadi untuk wisata kuliner dan juga wisata buat keluarga. Dan bisa menikmati pemandangan alam sebelah kiri, teman-teman. Sangat alam dan natural karena adalah hijau. Halo, Mas Farel. Dadah. Ini sebelah pas terdapat pemandangan langsung gunung. Nah, sebelah kiri langsung ke mana ini? Omah Desonya. Kita nunggu nanti sore lampu-lampu di Omah Deso kayaknya bagus, teman-teman. Oke, sekian dulu. Ini kolam renang di Omah Deso dengan ATM Rp10.000 dan tutup jam 5 sore. Dadah. Do I?